Saudara, tim kesebelasan Nirwana 04 Nage Keo berhasil membukukan kemenangan telak atas Persis Teng Sumba Tengah dalam laga terakhir penyisihan grup turnamen Eltari Memorial Cup ETMC 2022 di Kabupaten Lembata. Bermain di Gelora 99 Lebo-Leba pagi hari ini, Kamis 15 September, Nirwana 04 membukukan kemenangan 2-0 atas Persis Teng. Untuk tim Nirwana 04, kita nantikan sudah dihadapi seorang pemain Nirwana. Tendangan pojok sudah dilakukan dan sebuah shooting tadi. Punggung 9 dari Nirwana 04 berhasil dengan sebuah sontekan tadi menjebol gawang Persis Teng Sumba Tengah, merubah kedudukan menjadi 1-0 saat ini. Kemenangan sementara untuk tim Nirwana 04. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Nirwana, diarahkan ke sektor kiri pertahanan Persis Teng Sumba Tengah. Terjadi perebutan bola di sana. Mampu diamankan tadi para pemain Persis Teng. Lemparan ke dalam untuk Sumba Tengah. Ya, tendangan bebas kita nantikan bersama. Sebuah peluang dimiliki oleh Nirwana. Baik sekali sebuah tendangan bebas tadi oleh pemain Nirwana. Tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Persis Teng, sehingga kebuatan merubah kedudukan menjadi 2-0. Kita saksikan dalam tayang ulang sebuah servis bola mati yang sempurna dari Nirwana, berhasil menjebol gawang Persis Teng. Sejauh ini upaya-upaya tekanan dan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persis Teng belum mampu membuahkan hasil, belum berhasil merubah kedudukan. Sebuah peluang ini, apakah mampu dikonversi oleh para pemain Persis Teng menjadi gol? Nomor kecil ketertinggalan ini kita saksikan bersama. Sudah lakukan dan sebuah shooting tadi masih melenceng tipis di atas mistar gawang Persis, di atas mistar gawang Nirwana 04. Kita lihat kontak pulang masih tipis. Serangan tak dapat dipatahkan oleh pemain bertahan dari Nirwana 04 lagi Keo. Ya, saudara penonton sekalian, wasit telah mempunyai
panjang pertanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua sekaligus mengakhiri pertandingan partai pagi hari ini.